Welcome back, bro. Hari ini aku ada proyekan mau pasang lampu alis. Itu ada lihat kemarin di beberapa konten di TikTok, itu ada yang pakai lampu alis itu keren. Jadi hari ini aku mau coba pasang juga barang mekanik andalan. Kebetulan aku langsung masang di rumah sendiri nih barang mekanik andalan aku. Ini ada Mas Pras. Say hello, Mas Bro. Hello. Kita mau coba dulu buka bagian part-partnya dulu, baru nanti kita pasang. Untuk lampunya sendiri itu aku beli di Shopee, bro. Itu untuk LED dan DRL-nya itu semua di Shopee. Nanti buat teman-teman yang mau, itu boleh aku taruh linknya di deskripsi. Jadi untuk pertama apa dulu yang kita buka, Mas? Kita ininya dulu. Buka windshield ini ya. Ya, windshield, Mas. Windshield sama dalam windshield lah. Karena NMAX ini semua baut-bautnya pakai kunci L, Mas. Iya. L beberapa paling kunci kebang ya. Ya. Obeng bunga ya. Mungkin after maghrib baru kita lanjutin project kita nih, bro, karena kita sholat maghrib dulu sebentar, baru malam nanti kita lanjutin. Ada iklan lewat. Kita lanjut projectan yang tadi, bro. Ini motor sudah ditrondol nih sama Mas Pras. Itu lagi beberapa part yang di headlamp lagi dicoba dilepasin dulu. Ini untuk headlampnya lagi dipanasin dulu pakai hot gun supaya nanti bisa dicopot dulu. Setelah di hot gun, bro, ini kita pelepasan dulu di headlampnya. Lumayan sulit untuk kita ngelepasin lem yang lengket di headlamp itu, lumayan sulit, bro, untuk ngelepasinnya. Iya, Mas Bro, sulit. Sulit. Guys, bro, setelah udah kita lepasin headlamp yang lengket itu, kita lagi mau proses pemasangan dulu untuk lampu LED-nya. Ini trondolan yang sangat kotor ternyata. Kita kedatangan Daeng Aco. Cak Mano, NMAX itu project juga, Cak? Siap. Kumpul dana dulu. Kumpul dana dulu, baru kita langsung dengan Pras Project. Mas Pras Project. Ayo, bro, kita lihat Vario propernya Mas Pras. Let's go. Ini dia. Wih. Lihat dulu ini. Ini untuk lampu. Mana, Mas? Nggak ngabers dulu. Bandrek. Projekan kayak Pras dulu, Mas. Ini lah bos pupuk tuh. Ini kita udah setengah jalan projekan lampu kita, bro. Masih di setting-setting perlampuan sama Mas Pras. Mana nih, Mas, ya? Tetap on progress. Oke, kita
pemasangan kabel. Tinggal pemasangan kabel. Oke, kita akan menunggu hasilnya, bro. Ini lagi dirakit untuk perkabelannya, bro. Ini kita lagi diisolasi dulu untuk perkabelannya supaya dia tidak keluar jalur. Jadi itu diisolasi biar kelistrikannya tersalurkan ya, Mas. Biar aman. Biar aman ya. Oke. Biar tidak konslet. Oke. Inilah NMAX Project. Kita akan coba trial dulu. Tuh, kok masih mati satu deh. Terus yang kedua, yang sumberannya. Siapa? Oke. Sudah. Kau nampak. I'm testing kelampuan. Dibalik. Ya, mantap. Cok. Mantap. Oke, Bang. Sudah. Tahap finishing lagi, bro. Kita di tahap finishing, kita rekatin lagi lem-lem yang ada di headlamp. Tentu Mr. Raco. Kita proses finishing, guys. Bro, kita lagi setel untuk saklar lampu supaya bisa on off di motor. Setengah satu malam, akhirnya selesai juga proyekan kita, Mas. Oke. Kita lagi pemasangan kembali part. Selesai, Mas Bras. Oke, siap. Bras, thank you. Oke, sama-sama. Akhirnya bro, sekarang udah mau jam 1 malam, itu akhirnya proyekan motor kita selesai juga. Let's go, kita cek dulu. Nah, kita coba ya. Yeah. Oke, gimana? Cakep kan? Ini dari Mas Pras Project. Sekian dulu dari aku untuk project NMAX kita hari ini. Thanks for watching, jangan lupa subscribe. Peace.